Sebanyak 119 personil serta tim penyelamat dari kantor SAR Kendari dan seluruh pos SAR yang tersebar di sejumlah daerah di Sultra disiagakan melalui operasi siaga khusus Lebaran Basarnas tahun 2019. Lengkap dengan berbagai jenis peralatan yang dimiliki, personil SAR ini akan berjaga-jaga di sejumlah titik kepadatan arus mudik dan balik Lebaran seperti bandara, terminal, dan pelabuhan. Tak hanya itu, menghindari musim libur, para tim penyelamat dari SAR juga disiagakan di tempat-tempat objek wisata yang kerap menjadi tujuan masyarakat dalam memanfaatkan libur Lebaran. Dalam apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman kantor SAR Kendari, Kepala Kantor SAR Kendari, Junaidi, menjelaskan, siaga khusus Lebaran bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga yang melakukan mudik Lebaran serta dalam menikmati masa liburan di tempat-tempat wisata. Peralatan dan pasukan ini yang akan kita gunakan dalam rangka menghadapi siaga Lebaran. Siaga Lebaran bagaimana tujuannya adalah terciptanya suatu keadaan yang nyaman, kemudian terciptanya suatu pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, handal, dan nyaman yang akan diberikan oleh masyarakat. Seluruh personil Basarnas mulai bersiaga tanggal 28 Mei hingga H+7 Lebaran, yakni tanggal 13 Juni 2019. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.